Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Ari Channel Misteri. Dan kali ini saya dimintai bantuan sama teman saya. Ya enggak tahu, kebanyakan sih dari teman juga ya. Selama ini, tapi maaf sebelumnya, karena beliau tidak mau dipublikasikan, makanya kita pakai perantara aja. Ini teman saya, perantara baru kita yang bernama Mas Permana. Kalau boleh tahu, kita ingin berbincang-bincang sebentar sama tuan rumahnya. Apa yang selama ini yang dirasakan sama tuan rumahnya? Dari tubuh, di tubuh itu rasanya nggak enak semua. Ya. Sudah berapa lama kira-kira? Ya kalau dirasakan ya sudah lama, cuman kan mungkin nggak saya rasakan, jadi baru-baru ini memang lebih parahnya yang saya rasakan itu. Biasanya sih ya saya kira cuman capek atau apa gitu aja. Kok mengapa Anda kok mengindikasikannya ke hal yang seperti ini? Ya percaya enggak percaya ya, kita ini dibilang enggak percaya memang ada, dibilang percaya enggak kasat mata. Jadi ya memanglah kita semua kan harus percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa salah kalau saya mencoba seperti ini untuk meyakinkan benar tidaknya itu loh. Kalau memang iya ya sudah, saya sekedar ingin tahu saja. Terima kasih Mbak. Baik, berikut tadi pengakuan dari tuan rumah yang dirasakan hal-hal aneh yang terjadi pada diri beliau. Untuk selanjutnya kita langsung mediumisasi. Dan memang yang saya rasakan di sini hawanya sih agak panas ya, hawa di sekitar rumah ini, bukan karena apa rumahnya kecil atau gimana apa ya apa enggak lain gitu. Semoga nanti kita bisa mengungkap semuanya. Siap Mas Permana? Insya Allah siap. Sama enggak angin enggak disentuh apa enggak? Sama enggak pas aku ngomong enggak disentuh apa enggak? Lu biasa enggak nyentuh? Sentuh ya. Ya. Assalamualaikum. Bisa jawab salam? Saya mau bertanya, pingin informasi, boleh apa enggak? Bisa komunikasi enggak? Bisa apa enggak? Saya enggak ada niat ganggu sampean, cuma pingin komunikasi aja. Oke? Bisa dimengerti? Ngomong. Bisa? Ini saya dimintai bantuan sama teman saya. Sudah, sini aja. Apa benar sampean yang mengganggu di tempat ini? Bilang. Ayo komunikasi. Kenapa?
Kenapa? Kenapa? Mau berdiri sampean? Mau berdiri? Kenapa kok datang ke tempat sini? Cimbanter. Aku gak ngelarang nih kon. Aku gak akan menyakiti Anda. Yang keras ngomong. Disuruh. Iya. Iya. Jawab. Ngapain ke mbak ini? Tujuannya apa? Tujuannya sampean disuruh ke sini apa? Tujuannya apa? Bilang. Pingin apa? Aku dikongkon. Dikongkon? Disuruh? Ya, disuruh buat apa? Bilang. Gak apa-apa. Disuruh buat apa sampean? Untuk nyakiti. Untuk menghancurkan. Iya.